aku mau kasih tahu sama kalian. Kalian kan nggak tahu dunia entertainment dapurnya seperti apa. Ya. Putri Aryan akan penjarakan penyanyi kondang Indonesia, Dewi Persik, atas dugaan penghinaan terhadap Putri Aryani. Dewi Persik memberikan klarifikasi usai menyeret nama Putri Aryani dalam video live di akun Instagramnya beberapa waktu lalu yang viral di media sosial. Ketika itu, mantan istri Aldi Taher tersebut terpancing emosi dengan salah satu netizen yang menyoroti aksi panggung saat gelar konser di Singapura yang dinilai seperti joget sirkus. Dewi Persik menjelaskan bahwa video yang viral itu sejatinya berisi penjelasannya soal Putri Aryani yang viral setelah mendapat pujian yang melimpah ruah saat tampil di America's Got Talent AGT. Oleh karena itu, melalui video yang diunggah di media sosialnya, Dewi Persik menegaskan membawa nama Putri Aryani bukan karena ingin menjatuhkan remaja 16 tahun itu. Ia justru mengingatkan bahwa potensi anak bangsa harus bisa dihargai di negerinya. Tidak ada video saya menjatuhkan Putri Aryani. Video saya mengatakan kita semua apresiasi saudara kita yang berjuang di luar negeri, ucap Dewi Persik. Justru video saya itu mengatakan bahwa, ayolah, kita semuanya itu mengapresiasi saudara-saudara kita yang berjuang di luar negeri atau di negara orang, tambahnya. Putri Aryan akan penjarakan penyanyi kondang Indonesia. Thank you.